kasih setia. Diberkati Tuhan semuanya. Amin. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 10. Ayat 10. Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu sungguh ajaib bagi kita. Dan ketika kita berdoa, ketika kita hidup di dalam Tuhan, sebenarnya kita ini bisa berdoa. Menurut misalnya apa? Misalnya kita ini, Tuhan berkati aku ya. Berkati aku itu bisa berkat apa? Mau berkat jasmani apa berkat rohani? Karena Tuhan bisa juga memberkati kita secara rohani dan juga jasmani. Amin. Untuk apa kita diberkati secara jasmani? Yaitu untuk bersaksi bahwa Tuhan hidup di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita buka. Ini yang membedakan antara setan dan Tuhan, ya. Di sini di dalam
Yohanes 10 dikatakan bahwa iblis itu digambarkan sebagai seorang pencuri. Tapi Tuhan adalah gembala yang baik. Ayat 10 demikian firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Iblis datang di dalam hidup kita tujuannya satu, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi apapun di dalam hidup kita, mungkin hari ini kita hidup kita dicuri iblis, ya. Oleh keadaan apa? Bagaimana iblis mencuri? Iblis mencuri bisa melalui ekonomi kita, amin. Iblis mencuri masa depan kita. Iblis mencuri mungkin kita belum menemukan jodoh, amin. Seperti saya, amin. Itu bisa jadi iblis mencuri. Supaya apa? Supaya fokus kita kepada apa yang dicuri itu, amin. Kita bukan lagi kepada Tuhan. Coba bayangkan, kalau kita punya persoalan, ya, persoalan apapun lah, masalah apapun, pasti fokus kita ke mana? Wah, aku pengen bagaimana persoalan itu selesai. Sampai kita memikirkan, ya. Padahal ketika kita memikirkan sesuatu yang persoalan kita, kadang persoalan kita itu nggak akan selesai, amin. Kalau kita fokus kita hanya kepada persoalan kita. Tapi ketika fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan mengerjakan segalanya. Maka dikatakan bahwa apa? Pencuri datang untuk mencuri. Pertama dia mencuri dari sejahtera kita. Mencuri waktu kita supaya kita tidak bisa berdoa. Mencuri hidup kita supaya kita tidak bisa bersyukur. Mencuri segala sesuatu di dalam hidup kita. Setelah kita dicuri, ya apa? Dibunuh. Kita dibunuh iman kita, amin. Coba kalau kita punya persoalan yang kita enggak selesai-selesai, kita sudah berdoa, kita sudah doa puasa, tapi kok belum selesai-selesai, ya. Seperti Tuhan kok belum menjawab, amin. Apa yang terjadi? Akhirnya iblis membunuh iman kita. Dibuat, ngapain ikut Tuhan, ya? Ngapain aku percaya Yesus? Persoalanku belum selesai, gak selesai. Amin. Itulah yang dikerjakan iblis. Tapi sebenarnya fokus kita adalah bagaimana kita ini ke hati kita kepada Tuhan. Fokus hidup kita ini kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan masalah datang supaya kita ini fokus kita ini kepada siapa? Amin. Mungkin ketika kita belum percaya Yesus, kita belum sungguh-sungguh, hidup kita aman-aman saja, amin. Seperti tidak ada persoalan, ya, semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa ketika kita sungguh-sungguh pada Tuhan, kok banyak persoalan yang datang? Karena Tuhan sedang menguji iman kita. Kalau iblis mencobai untuk menjatuhkan kita, tapi kalau Tuhan menguji kita adalah untuk memurnikan kita, untuk kita semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan. Maka dikatakan di sini, iblis pencuri datang untuk mencuri dan membunuh. Dan setelah imannya dibunuh, amin, kita nggak ada iman kepada Tuhan, akhirnya kita apa? Kita meninggalkan Tuhan. Dan kalau manusia sudah meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengalami kebinasaan. Amin. Karena di dalam dunia ini, ya, yang mempunyai hidup itu adalah Tuhan. Hidup lebih penting dari makanan, amin. Hidup lebih penting dari pakaian. Hari ini kalau kita masih bisa hidup, kita bisa menyembah Tuhan, kita masih punya saudara-saudara seiman, kita masih bisa beribadah, itu jauh lebih penting, amin, daripada masalah-masalah yang kita alami. Saya juga punya masalah, amin. Beberapa waktu yang lalu ada orang datang, Pak Tri, ini harus diselesaikan, tanda tangan, ya. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong, apa yang harus saya kerjakan. Tapi ketika saya bicara baik-baik dan berdoa sama Tuhan, orang itu, wis pokoknya selesai sampai kapan lah.
mau pokoknya di ini kan segini 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 ya, sampai selesai. Dan Tuhan memberikan kelembutan hati kepada orang yang datang. Amin. Itu saya rasakan bahwa itu juga sudah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu kadang kita jangan bayangkan bahwa ah, mujizat Tuhan misalnya kita punya tanggungan kayak saya mungkin ada yang harus saya selesaikan, wah saat itu juga selesai. Belum tentu. Mujizat Tuhan itu bisa mungkin hal yang terkecil. Amin. Ketika kita mendapatkan dan Tuhan menolong kita. Amin. Tapi yang penting apa? Bagi saya hidup itu lebih penting. Hidup kita ini lebih penting daripada makanan. Hidup kita ini lebih penting daripada makanan. Maka saya bersyukur dalam keadaan apapun saya akan tetap lebih mengutamakan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Menyembah Tuhan itu adalah lebih penting daripada mendapatkan uang. Amin. Ya, karena Tuhan itu yang sanggup memberikan kehidupan bagi kita. Ya. Terus selanjutnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau Tuhan datang kepada kita, sebenarnya tujuannya supaya kita mempunyai hidup. Mari kita buka dulu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Apa sih tujuan Tuhan Yesus datang kepada kita? Kemarin di grup ada yang ngomong kayak gini ya. Ya, agama itu enggak ini, enggak penting ya. Atau gimana ya? Pokoknya gitu, agama. Lah, aku enggak mikirin agama. Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan masalah agama. Agama semua baik. Apa sih agama itu? Agama adalah diciptakan manusia supaya apa? A itu tidak, agama itu adalah kacau. Jadi supaya tidak ada kekacauan, itulah diciptakan agama, dibuat agama. Apa saja bisa dibikin, ya. Asal orang itu percaya kepada sesuatu, ya, yang dia yakini lebih berkuasa dari hidupnya, dia bisa bikin agama. Amin. Tapi kekristenan adalah masalah kebenaran. Kekristenan adalah masalah hidup dan hidup di dalam Kristus. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan adalah jalan. Jalan kemana? Dia adalah jalan kepada kekekalan itu. Dia adalah jalan kepada kita sampai kepada surga yang kita cari. Dia adalah jalan kebenaran, yaitu kepada Firdaus, hidup yang kekal. Dan dia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Mungkin banyak jalan menuju Roma, ya. Tapi hanya satu jalan untuk menuju kepada Bapa yang disuka. Amin. Yaitu melalui Yesus. Maka dikatakan, akulah jalan dan kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Karena kenapa dikatakan Yesus kebenaran? Karena dia adalah anak tunggal Bapa yang di surga. Dia menjadi manusia dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dia adalah penggenapan dari seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan dia adalah kebenaran itu. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam dia ada kehidupan. Kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang saat ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup. Hidup yang kekal. Ya. Kemudian dikatakan lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tidak ada yang dapat datang naik ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui
Tuhan Yesus, amin. Karena dia adalah jalan satu-satunya. Tapi saudara-saudara, yang harus diwaspati adalah saat ini iblis sudah bekerja sangat kuat di dunia ini. Dia mulai mencuri iman setiap anak-anak Tuhan, amin. Anak-anak Tuhan akan ditipu dengan apa? Ris, gak usah ibadah, gak apa-apa, amin. Yang penting kamu bisa hidup, yang penting makanan, yang penting kamu dapat duit tiap hari, amin. Itu adalah tipu daya setan. Ris, kamu gak usah mikiri. Mungkin ada juga iblis menuduh, lihat hidupmu hari ini ketika kamu percaya Yesus, apakah hidupmu lebih baik, amin. Itu adalah tipu daya iblis. Untuk apa? Supaya kita kehilangan atau keselamatan, supaya kita kehilangan iman kita, supaya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan, ada kekalan. Maka dari itu mari kita pertahankan iman kita keadaan apapun. Yang utama saat ini kalau ini bekerja sangat kuat ada di dalam ekonomi, amin. Di dalam keuangan. Kenapa demikian? Karena keuangan ini adalah berhubungan langsung dengan keadaan hidup kita. Coba kalau kita gak punya uang, amin. Apa yang kita pikirkan? Aduh, gak ada duit, aku harus beli makan bagaimana? Beli pakaian bagaimana? Ya. Tapi itu adalah tipu daya setan. Amen. Maka dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan di dalam Yesus ada kehidupan. Kita kembali ke Yohanes 10 ya. Dikatakan bahwa aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, amin. Tuhan suka enggak kita ini diberkati? Suka. Tuhan ingin enggak kita ini diberkati? Ingin, amin. Tapi segala sesuatunya adalah dengan caranya Tuhan, bukan cara dunia. Kalau kita ingin kaya dengan cara dunia, mungkin bisa, tapi kita akan binasa. Maka ketika kita percaya Yesus, percaya bahwa kalau kita setia, kita sungguh-sungguh, maka kita akan mempunyai hidup itu dan hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup kita dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Mungkin hari ini adalah bagaimana kita ini bersyukur dalam keadaan apapun. Kita ini bersyukur karena bersyukur itu adalah menunjukkan bahwa kita ini percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, amin. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan dari yang tidak ada menjadi ada, dan Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu asal kita percaya, amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita buka Matius 6. Ya. Kita duduk di hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dari ayat 25 sampai ayat yang 24, ayat 34 saya bacakan. Hal kekhawatiran, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, hidup kita ini lebih penting. Keselamatan kita ini lebih penting. Amin. Kerohanian kita ini juga penting gak? Penting. Kalau kerohanian kita ini bertumbuh, maka kehidupan jasmani kita ini juga bertumbuh. Hidup kita jasmani kita juga diberkati. Nah, sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan, ya. Terus ayat selanjutnya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita ini jauh lebih daripada burung-burung. Burung-burung aja dipelihara, apalagi kita. Tapi apakah kita harus diam di rumah? Ya enggak. Masa kita harus diam di rumah? Burung-burung itu walaupun enggak menabur, tapi dia terbang. Amen. Dia kemana-mana mencari. Ya kita, makanya ada firman Tuhan, ketuklah maka kamu akan dibukakan, carilah kamu akan mendapat, dan mintalah kamu akan menerima. Amen. Tapi yang pertama, yang utama adalah andalkan Tuhan, maka Tuhan pasti membukakan jalan. Kemudian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Maksudnya gini, kalau orang khawatir mau melangkah satu langkah, nanti jangan-jangan aku kejeglong gitu ya, mau ke kiri, oh nanti aku jatuh ke kanan, atau mau mundur, jadi dia diam saja. Kenapa? Kekhawatiran. Orang khawatir tidak akan bisa menambah sehasta saja, amin, dalam jalan hidup. Maka itu kita jangan khawatir tentang apapun. Jangan khawatir dengan keadaan saat ini, karena Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati, amin, dan telinganya itu akan mendengarkan kepada doa, kepada orang yang berteriak minta tolong kepada Dia. Dan saya percaya bahwa tidak akan pernah anak-anak Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh itu ditinggalkan Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkan Tuhan jatuh sampai jatuh. Tuhan pasti melihat. Entah bagaimana cara melihatnya dengan keajaiban. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Masalah makanan, pakaian, ya, minuman, semuanya itu dicari. Orang lain tidak mengenal Tuhan itu pun juga sama. Amin. Jadi kalau fokus kita ini adalah berkat, maka kita tidak akan pernah mendapatkan. Tapi kalau kita fokus kita, jangan cari berkatnya, tapi carilah pemberi berkatnya. Penyedia berkatnya yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan. Bagaimana kalau kita saat ini belum diberkati? Ya kita dicuci hati Tuhan, kita banyak berdoa, kita banyak memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nanti tiba-tiba mungkin ada yang telepon kita, Pak, berangkat Pak. Itulah yang kita cari.
dan saya hari-hari ini hidup dengan iman, ya. Saya benar-benar hidup dengan iman. Bagaimana nanti saya mendapat penghasilan, saya nggak tahu bagaimana. Tapi ketika kata saya berdoa, tiba-tiba Bu Okta ngebel, padahal berangkat yang lesi, ya. Kemudian ada lagi kata Pak Adi telepon, padahal ada penggaran air. Jadi ya itulah cara-cara Tuhan. Tapi itulah apa yang Tuhan sudah katakan dan kita kerjakan, maka Tuhan itu yang akan menuntut dan memberkati. Amin. Saya waktu mau kesaksian 3 bulan yang lalu kayaknya, ya, saya itu pernah mimpi. Mimpi itu gini, waktu itu kayak ada foto-foto, ada ini mimpi, ya. Waktu itu saya pernah ceritakan sama Bu Okta, sama Bu Fida kayaknya juga pernah mimpi. Ada cewek gitu, ya. Saya nggak tahu pakai bajunya itu agak oranye gimana gitu. Terus, aduh, sama ini aja, oh. sama itu aja, ya. Maksudnya sama ini perempuan ini aja, nikahnya gitu. Terus tiba-tiba habis itu ada rame-rame, ya. Saya mau nikah, terus ada Pak Ferry liatin saya. Tapi waktu itu saya nggak punya baju. Dan di situ ada kakak saya, terus sama ketemu Okta mau belikan baju itu. Dan langsung saya terbangun, iya, ya, aku nggak punya baju, ya, akhirnya seperti itu. Dan kemudian dua bulan kemudian, Tuhan, aku nggak punya baju, ya, kalau mau ada pentabisan, mau apa, nggak ada. Terus Tuhan itu, bikinlah, gimana Tuhan, langgananmu, sakardi, ya. Ya, bikin, ya. Tapi aku gak punya duit, Tuhan, habis bayar listrik gereja untuk naikkan daya listrik 500.000, gak ada duit, ya. Pokoknya bikin aja. Terus saya kesana, ada habis bongkar air minum, kumpul-kumpul ini ada 500.000 lah, gitu, untuk dibayar ini. Dan saya itu disuruh pulang, kamu pulanglah tanggal ini ke ini untuk, ya, kalau bisa ketemu Pak Adi Sutanto, tapi pulang ke rumah. Dan dari pulang ke rumah itu saya dapat berkat, akhirnya bisa untuk bikin yang saya pakai ini. Itu semua anugerah Tuhan, karena apa? Tuhan yang menolong. Saya tidak nyangka bisa mendapat berkat yang saya bisa membeli baju, membeli ini, ya, yang saya pakai ini. Saya mau kesaksian, makanya Tuhan, aku pengen ngetes drive ini, ya. Pakailah hari Minggu pas jaman kudus, ya, makanya saya pakai. Mungkin karena saya agak lain, jadi seperti itulah ceritanya. Tapi itu semua karena Tuhan, amin. Dan saya juga percaya bahwa ketika kita ini berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu yang akan menyediakan. Nanti jalan-jalan gereja ini bagaimana, pasti Tuhan yang menuntun. Yang penting kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, apapun persoalan kita, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kita harus memberikan hidup kita sungguh-sungguh. Amin. Tapi ada satu hal, nanti akan saya sampaikan lagi. Kemudian, ayat selanjutnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesukarannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Gak usah khawatir tentang hari besok. Yang penting kita malam ini bisa tidur. Amin. Karena ada firman Tuhan begini, karena kepada yang dikasihinya Dia memberkati pada waktu tidur. Amin. Jadi jangan abaikan saat saudara tidur. Tidurlah dalam hadirat Tuhan, maka tidur kita akan diberkati, bangun kita juga akan diberkati. Amin. Kalau kita tidur dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, berdoa, maka kita diberkati. Esoknya kita juga diberkati. Karena apa?
Coba orang tua ya, kita yang sini sudah punya anak ya, kayak Bu Kuntung, lihat anaknya lagi merasa belas kasihannya paling tinggi lagi saat lihat apa Bu? Lagi membantu ibu atau lagi tidur? Saya rasa orang tua itu punya belas kasihan yang tinggi kepada anaknya adalah ketika anaknya tidur. Pasti akan mengikir kasihan ya anak tua, sudah main seharian kayak gini ya. Pasti, ah besok ah, kalau ulang tahun tak belikan ini. Seperti itu, amin. Demikian juga Tuhan itu seperti itu. Makanya kita, ketika tidur, itulah dalam hadirat Tuhan. Amin. Maka kita diberkati. Ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan adalah Allah adalah kebenaran. Carilah kebenaran. Kemudian damai sejahtera. Jangan kita senengnya bertengkar ya akan diberkati, amin. Tiap hari kalau nggak bertengkar nggak marah, kalau nggak ada perselisihan, nggak ada cekcok sama orang, kayaknya rasanya nggak puas. Itu juga kita nggak akan diberkati. Kalau kita damai sejahtera, ya hidup kita ada di dalam damai sejahtera. Berkumpul dengan banyak orang, kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi, amin. Maka kita juga punya banyak peluang, amin. Kita juga punya banyak jalan untuk Tuhan membukakan berkat-berkat bagi hidup kita. Makanya kerajaan Allah dikatakan kebenaran, itu bisa dibuka di Roma 14 ayat 6 ya, itu tentang kebenaran, ayat 17, Roma 14 ayat 17 ya, dikatakan kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus. Yaitu kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup benar, hidup di dalam firman Tuhan, ya, maka kita iman kita akan bertumbuh dan percaya. Tapi Tuhan juga ingin kita ini ada di dalam damai sejahtera. Bagaimana? Karena Tuhan itu juga memberkati bisa melalui lingkungan kita. Tuhan membukakan mujizat melalui relasi kita, amin. Melalui pertemanan kita, perkawanan kita, melalui orang-orang yang kita kenal. Kalau orang-orang yang kita kenal itu semuanya adalah orang yang sering bertengkar sama kita, bagaimana kita mau berkati, amin. Maka dari itu adalah soal damai sejahtera. Kita juga harus membawa damai. Dan sukacita. Sukacita itu adalah tumbuhnya dari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun, mungkin hari ini kita belum diberkati, kita bersuka cita. Kita belum menikmati hal-hal yang ajaib yang besar, kita belum bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah kerajaan Allah. Karena di dalam bersyukur, kita ada suka cita, amen. Kita ada merasa lega dan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Satu lagi, mari kita buka di dalam kitab Lukas. Ini kita hari ini banyak buka firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, janganlah kita menduakan hati Tuhan. Amin. Bagaimana kita menduakan? Mari kita buka di dalam Lukas 16 ayat 13. Dan saya bacakan demikian firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Amin. Misalnya saya ada tuannya yang satu Pak Karti sama satu Pak Manurung, saya tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Amin. Karena apa? Lihat nih. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Maka kita tidak bisa mempunyai dua tuan. Sama ya. Dalam hal rohani pun kita tidak boleh mempunyai dua bapak rohani.
tahu ya. Mungkin kelihatannya kok ini, tapi benar. Dulu Pak Ferry mengajari saya seperti itu. Kita tidak bisa punya banyak bapak rohani, karena nanti bapak yang satu ngajar seperti ini, yang satu seperti ini, nanti kita bingung. Amin. Akhirnya apa? Akhirnya kita, wah cocok ini, itu yang itu kayak gitu, kayak gitu. Akhirnya kita jelek-jelekan. Amin. Sama. Ketika kita bergereja pun kita tidak boleh. Maksudnya kesana. Harus bertumbuh dan berakar dalam satu gereja yang Tuhan pilih. Amin. Yang benar-benar Tuhan taruh di dalam hati saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dan akhirnya kita menghasilkan buah. Tapi kalau kita menjelok sana, menjelok sini, menjelok yang satu, menjelok yang lain, percayalah, kita tidak akan pernah bertumbuh. Amin. Maka dari itu Tuhan ingin supaya kita ini berakar, bertumbuh. Walaupun mungkin ketika kita mengalami seperti kita mulai ya, berkomitmen itu rasanya seperti gak enak. Wah, kita mengalami kadang panas, hujan, ya, kekeringan. Tapi ketika kita setia, maka Tuhan itu akan membawa kita bertumbuh. Contoh pohon itu ya. Wah, ini lagi tanah yang sebelahnya itu lagi kering. Wah, dipindah ke tanah yang satunya supaya ini akhirnya nanti mati. Coba misalnya kayu jati ya. Kenapa kayu jati itu kayu menjadi kayu yang kuat? Karena di dalam kekeringan dia tetap ada di situ. Amin. Masalahnya seperti itu ya. Dia gak minta dipindah. Ah, ini tanahnya lagi gersang. Aku pindah, gunung itu lagi gersang. Pindahlah di daerah Pantura yang lagi banyak air. Ya, pindah. Amin. Kita tetap situ. Tapi akhirnya apa? Menjadi kayu yang sangat kuat. Amin. Demikian juga hidup kita. Ujian apapun itu untuk membentuk kita untuk semakin kita yang kuat di dalam Tuhan. Kalau hidup orang Kristen itu diberkati terus ya, nanti akhirnya apa? Ketika ujian datang dia akan bisa jatuh. Tapi kalau di dalam kehidupan orang Kristen itu ada cobaan, ada lembah, ada air mata, ada kulit, ya, itu membentuk iman kita untuk kita ini semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat itu bukan pribadi yang wah selalu diberkati, selalu diinginkan, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap bersyukur dan melekat kepada Tuhan walaupun kita mengalami kesulitan. Amin. Maka kita harus sungguh-sungguh. Kemudian maka kita gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Maka dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Apa itu mamon? Mamon itu ya uang. Amen. Bagaimana kita mengabdi kepada uang? Kalau segala kehidupan kita tiap hari mikirnya adalah uang, berarti kita ini adalah secara otomatis mengabdi kepada Allah. Kalau pikiran kita segala sesuatu kita perhitungkan dengan uang, kita mengerjakan sesuatu dengan uang, ya, kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun kita datang juga, amin. Tapi kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita mengerjakan, kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita menolong orang untuk kemuliaan Tuhan, nanti masalah uang itu datang, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Yang penting fokus kita adalah bagaimana kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kita siapkan hati kita, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Saya ingin Pak Samuel Kardi untuk masuk ke depan.
selamanya kita kan bersama. Selamanya kita kan menyatukan hati dan